Selamat siang kawan-kawan. Nah ini bagaimana sih biar ayam betina itu setelah bertelur kemudian dia akan bertelur dengan segera. Salah satunya gini kawan-kawan. Ayam itu kita mandikan, jemur, setelah jemur kita umbar. Jadi berikan keleluasaan pada ayam untuk diumbar seperti ini ya. Ini bentar lagi udah mau nelur ini. Ini betina madras asil ini. Nah, kalau di tempat kita untuk ayam betina terutama memang kita rawat dengan cara diumbar seperti ini. Jadi nanti kita pakainya dengan metode sistem dodok ya. Untuk ini pembuahannya. Ini betina madras asil, ayamnya cakep. Nah, kenapa kok ayam diumbar? Karena dengan diumbar dia akan mau makan daun-daun seperti ini kawan-kawan. Ngeremis ya, kalau bahasa di tempat kita ayam akan ngeremis. Nah, jadi tingkat stres dari si ayam itu akan berkurang, berbeda dengan ayam yang sering dibok atau misalnya dia habis ngeram tapi kemudian dia dibok terus, mandikan langsung dibok, itu kurang bagus. Jadi idealnya sering diumbar seperti ini. Ini madras asin kawan-kawan, brewoan cakep ini betinanya. Kelihatan ya. Nah, ini betinanya ini. Nah, ini cakep. Ya. Nah. Intinya ini usahakan ya banyak rerumputan sebagai remisan ayam. Nah, ini betinanya. Nah. Oke, terima kasih kawan-kawan.